الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله pertanyaan dari saudari HB Assalamualaikum أستاذ Waalaikumsalam warahmatullahi Anak ingin bertanya Ustadz apakah hukum anak susuan dalam Islam itu seperti anak kandung bagi si ibu yang menyusuinya Ustadz dalam hal mahram misalnya? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-Rodhaatu tuharrimu ma tuharrimul wiladatu". Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram sama seperti mahram, karena nasab jadi seperti anaknya sendiri. Sudah jadi, kalau ada uh, seorang uh, menyusu kepada seorang ibu-ibu, maka ibu itu jadi kayak seperti ibunya, jadi mahram dengan syarat ya, susuannya itu lima kali menyusu dalam waktu yang terpisah dan mengenyangkan. Batas mengenyangkannya apa? Dia lepas sendiri seperti itu ya, nah jadi. Ibu susuannya itu jadi mahram, dia terus suami dari ibu. Ya, susuannya tadi itu suami si perempuan yang nyusui anak ini jadi bapaknya. Nah, bapak dari susuan, nah, ya. sama si ibu ini ketika punya anak laki-laki atau perempuan, maka anak laki perempuan ini mahramnya Semua oke. Okay. Jadi saudara sesuan sesusuan enggak boleh nikah. Baik, uh, itu ya. Nah, uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan uh, tentang kedudukan hubungan mahramiyah, hubungan mahram dikarenakan susuan. Nah, di zaman Nabi pernah terjadi ada suami uh, pasangan laki-laki wanita udah menikah. Habis itu datang seorang ibu-ibu mengatakan, kalian berdua itu dulu saya susuin. Jadi saudara ses sesusuan. Apa akhirnya? Ya harus dipisah kembali karena nikahnya enggak, enggak sah. Ya karena saudara se sesusuan. naam ya Barokulofi, hendaknya kita memperhatikan ini. Nah, jadi karena persesuan akhirnya menjadi saudara sebagaimana saudara kandung ya nah dalam masalah mahram ya dalam masalah ma mahram barakallahu a'lam